Halo guys, kembali bersama di channel saya. Jadi kali ini saya akan bermain Slayer Bina The Cellar 2 ya. Oh, suaranya guys, udah easy suaranya. Misinya sama aja ya, mencari buku. Sama kayak di cellar yang pertama gue mainin guys. Oh, kali ini kita dapat map teman-teman. Kalau yang di cellar pertama kan itu nggak dapat map kita. Oh, hancur pintunya. Di sini ada anaknya Slendrina juga yang kayak di game The Child of Slendrina. Kita ke sini. Di sini ada nggak? Gak ada buku guys. Mbak, ini jangan sampai dikejar. Oh my god. Ih, ini. Ih, kaget. Ih, didobrak nih pintunya. Ditabrak. Gua mau mati. Gua mau mati. Tutup. Gua kesini. Mati gua. Ini lagi anaknya. Game over. Anaknya guys. Seperti yang gue bilang teman-teman, posisi Slendrina ini kita nggak tahu dia ada di mana. Totonya nongol aja di belakang gue dah. Ih, sebel. Kayak easy. Ya dapat map kita guys. Pintunya rusak. Di sini harus ada. Aduh, kecil lagi. Nggak ada. Kita berarti kita kesini. Nggak ada juga. Please dong ini jangan error. Siapa? Garuk terus. Kunci. Dirusakin lagi. Kesini. Tutup. Ngumpet. Ada buku. Aduh. Ih, sebel banget sih. Tung aja gue gak kena garuk. Anaknya tahu lagi. Anaknya skill banget. Jai. Semoga anaknya gak lihat. Masih aja nih. Tapi untung ini gak ada batas-batasan health atau salah gue. Ke sini, kemana dong? Ke situ aja. Masih dikejar ya? Masih dong, bodoh lah. Gue sekarang. Ada nenek bongkok. Gue kesini aja dah. Mana? Tutup. Oke, gue lari ke sana. Di sini teman-teman. Aduh. Masih dikejar gue. Masih dikejar emang. Bisa dibuka dong. Tutup dulu, tutup. Dapat 2. Yes, 2. Aduh. Ini bongkok. Gua kesini. Oke, itu enggak dikunci. Duh. Sobat. Saya enggak menemukan apa-apa. Sayang. Sini enggak ada. Aduh. Kenapa mesti dikunci? Suaranya makin serem. Please dong ini.
satu, ada tiga. Yes. Persen udah gak dikejar dah. Hmm. Anaknya Selendrina ini bisa mencium bau katanya. Oh, ada pintu lagi. Oh, dapat empat. Mana sih? Nah, sini lu. Ayo sini kejar. Aha! Ayo sini kejar, ayo, ayo, ayo. Ih, nyebelin banget sih. Oh. Oke, anaknya ke situ. Ih, dikejar lagi. Ih, dikejar terus nih. Oh, kesini, 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 kesini. Dapet. Ah! Duh. Mana sih? Wah, wah, wah. Ada nenek, guys. Gua matiin. Ih, masih bisa. Ih, ibunya nih. Ih, ibunya skill juga ya. Ya ampun, tahu lagi dia. Oke, kesini. Berarti, duh, pintunya lagi. Aduh, gak ada. Aha! Aduh, gak ada lagi. Ah, deskripsi. Ah, skill baru ini. Aduh, dikunci teman-teman. Banyak banget pintu. Kampungan. Jai, buku please. Kesini, kesini, kesini. Itu ada ruangan. Aku masuk. Aduh, gak ada apa-apa lagi. Ah, ada kunci, ada kunci. Ih, tahu lagi dah. Aduh, aha. Ini triple kill dong harusnya. Jangan triple. Mati dah gue. Dikroyok. Duh. Oke. Okay. Oh, kita kalau misalkan kita menghindari si nenek, kita gak bakal kena garuk. Ntar gue liat map dulu. Aduh, jangan. Ih, nenek masih ngejar lagi. Ih, keterawan banget sih. Aha! Oh no, my friend. Dikunci. Ah, yalah. Aduh, nyasar dong gue. Bodoh amat. Ih, bocah. Mana dia? Good map. Oh, ada pintu. Strange. Kita matiin. Oh, bisa jalan, teman-teman. Mana? Dikejar-kejar terus nih gue. Ayolah, anjay. Nah, tadi dikejar-kejar terus. Oh, ini mirip sama yang di game Child of Selendrina, cuman ini Selendrina the Cellar, teman-teman, versinya. Kalau di Child of Selendrina kan ada Slenderman, teman-teman. Nah, ini ada nenek bongkok. Bentar. Sholat. Bentar. Sekarang. Ih. Ya. Aku enggak ngelihat apa aku lagi ngapain? Bawa sini handphonenya. Sholat sekarang. Ih. Kalau enggak bawa sini handphonenya. Sabar. Ya. Masih dikejar? Bawa sini handphone. Bentar. Oh my god. Aduh, buntu. Tadi cuma muter-muter aja nih gara-gara dikejarnya anaknya. Masih ada? Jangan gak terlalu lama, nanti lu gagal. Oke. Kita bisa matiin senternya. Kita bisa hidupin. Siapa lagi tuh yang ngejar? Oh, kalau ada suara weng-weng-weng, itu artinya ibunya sama anaknya berarti ngejar gue. Gak ada suaranya. Sabar. Gue perasaan baru pertama kali mainnya Selendrina The Cellar 2, guys.
Oh my god. Aduh, buntu wes, mati gue begini. Oke, yang penting kita gak ketemu sama nenek-nenek bongkok. Suaranya makin serem anjay. Suaranya bikin serem. Gue udah kesini belum sih? Coba aja kita kesini ya guys. Oh, ini pertama kali gue mainin Selendina The Sailor 2 nih. Gue coba petamat ya. Gue udah ke ruangan sini. Apakah ada yang belum ruangan yang gue terusurin. Terus gue harus ngambil kunci. Oke. Mana ini sih? Aduh. Kaget. Masih ada? Masih ngejar? Udah gak aman. Aman gue. Jangan sampai ini tiba-tiba ketemu sama ibunya. Oh my god. Nenek guys yang terbang. Oh ini ada. Wow, anak. Itu nah dapat 6 nah kunci. Oh ini katanya dulu ini adalah nah ini katanya ini dulu ini katanya dulu makamnya Selendrina guys. Makamnya Selendrina itu di sini katanya. Nah ini kenapa ada keranjang bayi, ini kenapa ada sofa teman-teman. Nah ini katanya dulu adalah makamnya Selendrina. Strange-nya di mana? Oke, berarti gue nggak salah jalan ya. Sudah. Buntu gue. Kita lihat lagi. Oh nggak salah gue. Oh, lewat sini kayaknya paling enak nih. Terus kita sebelah sebelah kemana? Oke, lewat kanan sini. Oh, terus kesini. Kadang-kadang gue suka lupa ingat anjay. Aduh nih, error aja sih yang melatur gue. Coba kita lihat lagi. Kadang-kadang di mapnya ngaco anjay. Oke bener? Nggak bener kah? Dah. Siapa lagi tuh yang ngikutin? Anaknya lagi. Pusing gue. Udah lagi. Jangan mati. Lihat. Ayam. Gue yang belum keluar ruangan sih. Apa lagi? Aduh, kesini. Aduh. Ngejar lagi. Oke, ini mati aja dah. Nih mati. Mati aja. Kan ketemu sama nenek bongkok. Mati ya. Ayo udah guys, kira-kira episode Selendrina The Sailor 2 sampai sini dulu ya nanti.